Dalam rangka program TMD Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, gelar program Bangga Kencana, dan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Balai Desa Ranjang. Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, gelar program Bangga Kencana dan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam rangka mendukung program TMMD ke-110 di Balai Desa Ngerancang. Berkaitan dengan program non-fisik TMMD ke-110, yaitu tentang capaian pelayanan masyarakat atau pasangan usia subur yang mengikuti program keluarga berencana. Dinas P3AKB Bojonegoro gelar kegiatan tersebut untuk membentuk keluarga sehat dan sejahtera. Suprihadi, subbagian program dan laporan Dinas P3AKB berharap dengan adanya program Bangga Kencana dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diharapkan dapat mengoreksi Dinas P3AKB dari program keduanya untuk dievaluasi program mana yang lebih baik, sehingga dapat memilih langkah mana yang akan dilakukan untuk kedepannya. Tanpa antusiasme, anggota Satgas dan warga Desa Ngerancang mengikuti kegiatan tersebut. Untuk hari ini kami dari Dinas DP3AKB ada kegiatan untuk menyampaikan capaian program dari program Bangga Kencana dan program PPPA. Program Bangga Kencana yaitu program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Kemudian yang program PPPA itu program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan nanti kita bisa mawas diri dari apa yang sudah kita lakukan. Suprihadi menambahkan dengan adanya program tersebut diharapkan dapat membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera. Tim Liputan Cahaya TV.